Berada di daerah pasar Tuan Sugondo. Sebelum menonton video, subscribe, like, dan komen, dan tekan tombol notifikasi dan video baru dari Alexa. Oke guys, selamat menonton. Ya, ada kayak masuk ya. Ini bibitan jantan ini bos. Kita bakal review bibitan jantan bos. Tadi saya dengar-dengar ini harganya cuma 7,5 juta, harganya sangat terjangkau ini guys. Oke, kita geser lagi guys. Nah, kita bakal review harga sapi bibitan atau bibitan ini guys, yang ada di daerah pasar Satuan Situbondo. Ini ada sapi jantan kecil ini guys, kisaran 2 bulan ini kayak ini terlalu kecil ini guys, yang berada di daerah pasar Satuan Situbondo. Sapinya ini sangat-sangat sehat. Nah, ini yang jantan kalau tidak salah ini harganya 4,5 nih guys, harganya 4,5. Kalau yang besar masih harga 8,5 ini bos, yang besaran masih harga 8,5. Ambilan sepasang. Oke, kita geser lagi guys, kita geser lagi. Kita bakal review kuintal ini guys, yang satunya sudah ditunggu, kita bakal nanya-nanya. Rekan berapa aja? Rekan berapa aja? 1000. 12 ya. Harganya 12 jutaan ini bos. Update harga sapi kuintal yang sudah dikeluh atau sudah ditongar, harganya sangat terjangkau yang ini bos. 12 juta sudah dapat bibitan jantan yang ada di pasar Satuan Situbondo ini bos. Sapinya sangat sehat-sehat ini bos, yang ada di daerah pasar Satuan Situbondo. Kalau ini postur tubuhnya bagus ini bos, bodinya sangat bahenol. Nah, sapinya masih belum dikeluh, kita bakal nanya-nanya lagi. Kalau ini masih teman saya juga ini bos. Nah, ini Mas Rik, ini Mas Rik ini. Ini masih bibitan semua, betina semua ya. Kita bakal nanya-nanya juga ini yang ada di daerah pasar semua. Kita bakal nanya-nanya ini. Harga berapa Rik? 95. 7000 nih bos. Nah, ini yang ini katanya masih harga 7000, yang ini masih harga 95, 9.500 nih guys. Kondisi sapinya sangat sehat-sehat ini guys, yang berada di daerah pasar Satuan Situbondo ini. Iban lek berapa lek? Atau kalau hatang larkona 13,5 juta. Etabor berapa lek? Etabor 2000. Nah, yang ini sudah ditawar 12 juta ini bos, belum dikasih sama bapak juragan ini bos. Mata ebaki lah lek. Nah, kalau dikasih katanya rugi bos. Nah, ini soalnya sapinya sangat bagus sih bos, bobotnya kaki depan belakang super. Nah, sapi simental ini bos, yang berada di daerah pasar Satuan Situbondo. Sapinya sangat bagus. Nah, harganya 13,5 juta, sudah ditawar 12 juta, masih belum dikasih sama orangnya nih bos. Oke, kita geser-geser lagi guys. Ah, ini depan saya ini bibitan jantan ini bos. Ini sapinya kecil-kecil ini. Sapinya kecil-kecil, kita bakal nanya-nanya harganya nih bos, yang berada di daerah pasar Satuan Situbondo ini bos. Kita bakal nanya ini sapinya bos. Ini sapinya ya.
Ini jantan semua ini bos, jantan semua, cuma agak kecil dikit ini bos. Aduh. Kita bakal oleh tanya aja, harga berapa aja? Belum. Nah, ini harganya sangat terjangkau ini bos. Harganya per ekor ini cuma 8 jutaan ini bos. 8 jutaan, sapinya masih belum ditokan. Atau yang ada di daerah Pasar Sapuan Situbondo yang ini bos. Harganya 8 jutaan per ekor. Oke, kita geser lagi guys. Suasana di pasar ini bos, ini masih simental. Ini bakalan betina ini bos. Nah, bakalan betina, sapinya cukup bagus juga ini guys. Cukup bagus, sangat keset ini, sangat keset. Kita bakal nanya harganya ini bos. Kalau ini Bapak Hosen ini. Soalnya ini mau tak tanya, masih ada yang mantau ini bos, masih ada yang mantau, ntar lagi bakal nanya saya bos. Bos kalau boleh nanya harga berapa bos? 65. Yang ini katanya harga 65 bos, sudah dapat pedetan bagus ini bos. Bagus ini bos, yang berada di daerah Pasar Sapuan Situbondo. Sapinya ini bos, sapinya sangat-sangat bagus, harganya sangat terjangkau. Ini kita geser lagi guys, kita geser-geser lagi guys. Ada ini bos, harganya sangat terjangkau juga. Marlboro ini bos, harganya cuma 7.750 yang ini bos. Update harga sapi pedetan bakalan betina Sumintal yang ada di daerah Pasar Sapuan Situbondo cuma 7.750-an ini bos. Suasana di pasaran cukup rame. Nah, yang ini yang tadi bos harga 8.000-an, 8.500 ini. Nah, ini jantan semua ya. Nah, sudah dapat jantan semua. Ini suasana di pasaran ini bos, cukup-cukup rame yang berada di daerah Pasar Sapuan Situbondo, tepatnya di daerah Pasar Tembus. Nah, Pasar Tembus ini bos, suasana di pasar ini bos, masih jam 7 sudah rame nih, sudah jam 7 sudah rame nih bos, yang ada di daerah Pasar Sapuan Situbondo. Nah, ini Bapak Juragan Jember ini. Pegang pedetan ini bos. Nah, orang Jember ini bos. Langsung turun ke daerah Pasar Situbondo ini bos. Ini mas-mas ini. Masih enggak andang ini. Sudah jualan sapi bos. Ini suasana di pasar ya. Kalau ini masih lokal ya. Masih lokal, cuma sangat bagus ini sapi. Ini masih bakalan begini. Kita bakal nanya harganya. Harga berapa ya? Harga 7.000. Nah, harganya 7 juta ini bos. 7 juta sudah dapat pedetan bagus ini bos. Kondisi sapinya kalau dari atas ini, belakang ini bos, bodinya sangat bahenol ini bos. Update harga sapi pedetan yang ada di daerah Pasar Sapuan Situbondo. Oke, kita geser-geser lagi guys. Kita geser lagi guys. Nah, ini dari Jember ini. Langsung dari Jember ini bos. Piruan mas, ribuan mas. Nah, ini sangat murah. Harga 6 jutaan ini bos katanya bos. Harga 6 jutaan ini bos. Nah, sapinya sangat bagus ini bos, sangat sehat-sehat ini bos. Harganya sangat terjangkau, cuma 6 jutaan harga sapi pedetan bakalan betina nih bos. Ini masih dari Jember ya, masnya dari Jember. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa dibantu subscribe, like, di komen, dan ditekan tombol loncengnya ya guys, biar nggak ketinggalan di video terbaru dari Alek Sapi. Terima kasih guys.